Fruit Cocktail Viram. Sekarang udah ada di pasar lama Tangerang. Buahnya segar dan coklatnya premium. Malam mingguan lagi di pasar lama Tangerang. Kira-kira minggu ini gue nemuin apa lagi nih yang viral ya? Kemarin kan gue nemuin cookie bomb sama cobain daifuku versi street food. Sekarang nemu apa lagi nih kira-kira? Ini kan kemarin gue cobain cookie bomb nih yang viral ini nih. Sekarang rame banget tuh. Wah, ini gue lihat-lihat kayaknya gue nemuin yang baru nih. Tuh. Mas, ini fruit cocktail yang kayak di Malaysia lagi viral itu ya? Iya, Kak. Harganya berapaan, Mas? Harganya satu porsinya 25, Kak. Oh, ini 25.000. Ini buah-buahannya bisa campur semua ya? Iya, Kak, dicampur semua, Kak. Terus nanti dikasih topping coklat atau coklat putih. Iya. Terus itu dikasih topping ini nih. Kasih ini, Kak. Oh, oke, okay, oke. Okay. Beli deh, Mas, satu ya. Satu, Kak. Kulihat tuh buah-buahannya segar banget. Nah, ini ada anggur hijau. Anggurnya katanya tanpa biji nih ya? Iya, Kak. Ini anggur merah yang gede-gede nih. Terus kasih anggur hitam nih. Duh, premium kayak nih buahnya spesifik. Sama stroberi. Ini kayak viral di Malaysia ya? Iya, Kak. Di situ buah-buahan ini dikasih topping coklat. Duh, melting banget tuh coklatnya. Tempting, yang killer ya. Sama ini buat pakai semuanya nih, topping coklat putih, white coklat. Terus itu dikasih coklat bulat-bulat. Tuh, wah, coklatnya men. Kalau ini yang white coklat. Kasih ya, Mas. Tuh lihat melting banget. Tadi gue lihat buah-buahannya tuh benar-benar segar-segar banget ya. Langsung aja kita cobain, guys. Bismillah. Kita cobain satu-satu. Pertama gue cobain stroberinya dulu nih. Stroberinya. Bismillah. Ini tuh pisangnya kayak es kulkul, tau gak lo? Es kulkul, tapi gak dingin. Tapi coklatnya enak. Bismillah. Enak-enak kayak es kulkul. Sekarang gue cobain yang anggur merahnya dulu nih. Tadi sih kalau gue lihat segar-segar banget anggurnya. Segar, rasa segar. Sekarang anggur-anggur yang hitam. Gak ada biji. Anggur hitam itu gak ada biji loh. Sekarang nih gue cobain yang anggur hijau terakhir. Gue lihat sih tadi fresh banget ya buah-buahannya. Bismillah. Enak. Buah-buahannya super fresh. Stroberinya, pisangnya, coklatnya juga berasa premiumnya, bukan abal-abal. Cobain deh, guys. Terus ini tuh rasanya kayak ice kulkul. Ingat nggak lo ice kulkul itu? Ice kulkul tapi versi yang nggak beku, nggak dingin. Cuma enak ini buah-buahannya seger. Cobain sendiri. Nah, ini lokasi booth-nya itu ada di booth-nya si Mel Crabs nih, yang ada di seberang Sate Ayam Haji Ishak Pasar Lama Tangerang. Ternyata si Fruit Cocktail in Bowl ini juga ada di seberang Publicity, di seberang Tepak Madu Mael.